Syederalun Program Studi Teknik Sipil Universitas Malikul Saleh bekerjasama dengan Yayasan Inisiatif Berkelanjutan Indonesia menginisiasi kegiatan aksi pengurangan sampah pesisir ujung kota Lok Semawe pada Kamis 13 Juli 2023. Kegiatan ini turut menggandeng perwakilan DPRK, DLH, dan DKP 3 Kota Lok Semawe. Untuk diketahui, Pantai Desa Ujung Blang merupakan tempat wisata alam utama di Kota Lok Semawe. Ketua Tim Pengabdian Nanda Safira Ersa mengungkapkan kegiatan yang dilakukan selain untuk bentuk kepedulian terhadap lingkungan, juga untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa serta masyarakat di Desa Ujung Blang memperhatikan lingkungan. Aksi ini berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya pernah dilakukan di Kota Lok Semawe. Selain bersih-bersih pantai, kita juga melakukan metode-metode ilmiah. Antara lain mahasiswa dan juga tim melakukan sampling sampah pesisir sejauh 1 km. Kemudian tim akan melakukan klasifikasi dan juga kuantifikasi sampah pesisir yang telah dikumpulkan. Saya sendiri dari anggota Komisi C DPR tentunya tetap terus akan mengkampanyekan mengenai kebersihan pantai karena itu dampaknya sangat luas.